Merinding, bukan kado sembarangan. Rizky Billar rela mengeluarkan krosyek besar demi membahagiakan Soekartini, ibunda Lesti Kejora yang tak lain merupakan mertuanya sendiri. Kado tersebut dibungkus dengan kertas biasa, namun siapa sangka isinya bernilai ratusan juta rupiah. Hal tersebut dilakukan oleh Rizky Billar agar kado tersebut terkesan biasa saja. Namun setelah ibunda Lesti Kejora membuka kado pemberian menantunya itu, Soekartini syok berat saat melihat merek dan harga yang masih menempel di tas tersebut. Tak hanya Soekartini, bahkan ayah Kejora dan Lesti serta keluarga besarnya terkejut melihat harga kado dari Rizky Billar. Keluarga Lesti Kejora yang saat itu ikut merayakan hari ulang tahun ibunda Lesti ikut terharu, penuh bahagia melihat kasih sayang seorang menantu kepada mertuanya. Soekartini, ibunda Lesti Kejora tengah merayakan momen bahagia hari jadinya tepatnya pada tanggal 6 Juni 2022 hari Senin. Lesti juga sempat mengunggah kata-kata yang cukup menyentuh hati dalam laman Insta story-nya di Instagram. Peluk erat mama, maaf teteh belum bisa bikin mama senang ya ma, teteh sayang mama, tutur Lesti. Tampak dalam foto yang dibagikan, Lesti Kejora sedang mengirimkan kue ulang tahun bertuliskan happy birthday lengkap dengan lilin untuk Soekartini. Selain Lesti, istri dari ayah Kejora tersebut juga banjir ucapan selamat dari kerabat maupun orang terdekat. Selain dari itu, Lesti Kejora juga menuliskan permintaan maaf pada sang ibu. Istri Rizky Billar itu bahkan menyinggung soal keterbatasan yang ia rasakan belum mampu membahagiakan ibunya tersebut. Padahal, seperti yang diketahui bersama, semenjak Lesti Kejora berkecimpung di dunia tarik suara, dirinya begitu berjasa mengangkat derajat keluarga besarnya. Bagaimana tidak, dengan suara khas dan lantunan bait merdu yang keluar dari mulutnya, Lesti Kejora sukses menjadi juara dan meraih hadiah dengan jumlah yang begitu fantastis. Lantaran keberhasilannya tersebut, Lesti mengubah keluarganya jauh lebih mapan. Namun tampaknya semua pencapaian yang telah digapai oleh ibunda baby Leslar itu dirasa belum cukup untuk membahagiakan orang tuanya tersebut. Kerendahan hati Lesti Kejora itu langsung menjadi sorotan publik pada unggahan Insta story-nya. Tak sedikit dari warganet yang memuji sikap Lesti Kejora terhadap kedua orang tuanya, terutama ibunya yang tengah berulang tahun. Bahkan beberapa teman akrab dari kalangan artis ikut terharu dan memuji atas perlakuan Lesti Kejora pada ibunya tersebut.